Selamat datang di channel Wahana Kreatif Anak. Nah, di sini kita disuguhkan berbagai macam gambar hewan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengenal nama-nama hewannya. Contohnya ini, teman-teman. Nomor satu ini buaya. Buaya. Jadi buaya yang ini, teman-teman. Buaya. Kemudian ini ada gambar sapi. Sapi. Ini gambarnya sapi. Sapi. Kemudian yang ketiga ini gambar singa. Singa. Jadi gambar singa seperti ini ya. Singa. Nah, lanjut teman-teman. Ada gambar apa lagi nih? Domba. Domba. Domba, teman-teman, ini seperti sound the sheep ya. Kemudian yang ini, teman-teman, nomor 5 ini gambar ayam. Ayam, kalian pasti tahu ayam ya. Nah, lanjut teman-teman. Anjing. Nah, ini gambar anjing, teman-teman, warnanya hitam dan putih. Anjing. Anjing namanya ya. Lanjut teman-teman, ini ada apa ini? Ada gambar kucing. Nah, kucing ini, teman-teman. Kucing. Bawahnya buaya itu kucing ya. Nah, lanjut ini, teman-teman. Wah, telinganya besar, hidungnya panjang. Apa ini ya? Gajah. Gajah. Nah, gajah, teman-teman. Nah, sebelahnya gajah ini ada apa ini, teman-teman? Bebek. Bebek. Nah, bebek seperti ini, teman-teman ya. Bebek. Kemudian lanjut lagi. Ini sebelahnya bebek. Ayam jago. Ayam jago. Nah, pasti kalian sudah tahu ya ayam jago. Kemudian ini, wah, ini sangat terkenal, teman-teman. Katak. Katak. Jadi gambar katak seperti ini, teman-teman. Lanjut sebelahnya gambar katak. Ada gambar apa ini? Monyet. Monyet. Jadi gambar monyet seperti ini ya, teman-teman. Monyet. Nah, lanjut lagi. Wah, masih banyak ini, teman-teman. Banyak sekali gambar-gambarnya ya. Nah, ini kita kenal lagi hewan apa ini? Kuda. Hewan kuda, namanya kuda. Kuda. Nah, kemudian sebelah kuda ini ada hewan apa ya? Burung hantu. Burung hantu. Nah, lanjut sebelahnya gambar burung hantu ada gambar apa ini ya? Babi. Oh, jadi gambar babi nih seperti ini. Babi. Nah, gambar babi ya, teman-teman. Lanjut lagi sebelahnya babi ada apa ini? Badak. Badak. Nah, badaknya pun tidak punya cula namanya ya. Ada tanduk di depannya. Jadi itu namanya disebut badak. Badak. Lanjut sebelahnya badak. Nah, ini ada beruang. Beruang. Ya, beruang. Kalian pasti pernah lihat ya di TV-TV atau di kartun. Nah, ini beruang seperti beruang. Ini, teman-teman. Kemudian lanjut, ini ada burung apa ini ya? Flamingo. Flamingo. Nah, burung flamingo. Flamingo. Lanjut, teman-teman. Wah, ini ada hewan laut. Kakinya banyak, teman-teman. Ini hewan apa ya namanya? Gurita. Gurita. Nah, gurita ini hidup di laut, teman-teman. Lanjut lagi. Harimau. Ada harimau, teman-teman. Wah, kalian pasti suka harimau ya. Nah, harimau seperti harimau. Ini, teman-teman. Punya pintal-pintal ini ya. Belang-belang maksudnya. Kemudian sebelahnya harimau ini ada apa ini ya? Ikan apa ya? Ikan buntal. Ikan buntal. Wah, ikan buntal seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya bulat. Sebelahnya ikan buntal ada apa ini? Ikan hiu. Ikan hiu. Kalian pasti sudah pernah lihat ikan hiu.
di kebun binatang ada itu ikan hiu. Ada lagi ini ikan pari. Ikan pari. Nah, biasanya di tempat wisata itu ya, di kebun binatang lah, itu ada ikan hiu, ikan pari. Nah, ini lagi ada ikan apa ini ya? Ikan paus. Ikan paus. Nah, ini ikannya sangat besar, teman-teman. Besar sekali. Lanjut lagi, teman-teman. Wah, masih banyak, teman. Ini ada apa nih? Wah, lehernya panjang. Namanya apa ya? Jerapah. Oh, jerapah. Nah, lanjut, ini apa teman-teman ya? Ini burung atau apa ya ini? Kelelawar. Oh, namanya kelelawar. Aku baru tahu. Kalian apa sudah tahu? Nah, sebelahnya kelelawar. Ini ada apa ini? Kelinci. Kelinci. Ya, imut sekali kelincinya. Lanjut lagi, sebelah kelinci. Nama hewannya apa ini ya? Kerbau. Kerbau. Nah, kerbau biasanya dipakai untuk petani bajak sawah, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Wah, ini hewan apa ini ya? Warnanya biru. Kuda laut. Oh, kuda laut, teman-teman. Ternyata ini hewan laut. Nah, lanjut lagi. Sebelahnya kuda laut ada kuda nil. Kuda nil. Sama-sama kuda ya, teman-teman, tapi beda tempatnya, teman-temannya. Kalau kuda laut dia enggak punya kaki. Kalau kuda nil dia punya 4 kaki, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Kalian pasti pernah lihat ya, teman-teman. Lumba-lumba ini suka meloncat-loncat. Nah, tapi ini bukan hiu, teman-teman ya. Sangat berbeda loh. Lumba-lumba. Nah, lumba-lumba. Sebelahnya lumba-lumba ini, wah, warnanya hitam. Ada yang berwarna putih juga. Hitam putih. Orca. Nah, ini teman-teman namanya paus orca atau paus pembunuh. Nah, bedanya dengan paus yang tadi, nah, paus ini suka makan ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar. Nah, biasanya paus orca ini disebut paus predator. Lanjut lagi, ada binatang apa ini? Panda. Panda. Wah, warnanya juga hitam dan putih. Nah, ini ada hewan lagi sebelahnya panda, teman-teman. Warnanya juga hitam dan putih. Apa ya? Penguin. Penguin. Nah, biasanya penguin itu suka hidup di daerah yang dingin. Lanjut, teman-teman. Penyu. Nah, ini namanya penyu. Penyu. Penyu, teman-teman, hidupnya di laut. Ada juga penyu yang ditawar, teman-teman, di air tawar ada dia. Nah, lanjut, ini hewan apa ya? Rusa. Rusa. Wah, dia punya tanduk, teman-teman. Lanjut, kurang ini, teman-teman. Sarigala. Sarigala. Wah, hewan ini buas, teman-teman. Sama dengan harimau tadi ya, teman-teman. Lanjut, kurang 3 lagi, teman-teman ya. Ular. Ular. Nah, kalian sudah pernah lihat ya ini ular. Nah, lanjut lagi ini, teman-teman. Wah, ada belang-belang seperti harimau tadi, teman-teman. Ini apa loh namanya ya? Zebra. Zebra. Nah, zebra juga punya belang, teman-teman, tapi dia jenis kuda. Nah, sebelahnya zebra ada hewan apa ini? Burung unta. Burung unta. Nah, burung unta ini larinya juga sangat cepat, teman-teman ya. Tapi sayang dia tidak bisa terbang. Nah, oke teman-teman, cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa support terus channel Wahana Kreatif Anak agar kalian dapat belajar sambil bermain. Yeay, terima kasih.